Selamat pagi kepada semua wakil-wakil media. Saya sebagai pengerusi kebangsaan DAP mewakili parti DAP untuk memberikan sokongan dan juga solidariti bersama-sama dengan wakil rakyat, ahli parlimen, adun-adun dan juga ahli-ahli ke atas apa yang disuarakan oleh Yang Berhormat Teri Sakok. Parti DAP telah membuat satu pendirian yang jelas bahawa YB Teri Sakok tidak bersalah. Beliau hanya menjalankan tugas sebagai seorang ahli parlimen untuk meluahkan pandangan dan juga kebimbangan yang dilahirkan oleh pelbagai pihak termasuk pengundi-pengundi ini. Atas dasar itu, Setiausaha Agong DAP, Sara Lok Siu Fook, telah mengarahkan Badan Guaman DAP yang dipimpin oleh Yang Berhormat Rang Kapal dan Yang Berhormat Syarizan untuk memastikan bahawa Yang Berhormat Teri Sakok dapat pembelaan yang sepenuhnya. Kami sekali lagi menegaskan bahawa YB Teri Sakok hanya menjalankan tugas sebagai seorang ahli parlimen, tidak membuat apa-apa yang salah. Kami akan serah kepada polis untuk menjalankan siasatan dan kami harap bahawa semua pihak menangani perkara ini dengan tenang dan profesional supaya dapat tahu masalah dan perasaan kurang senang hati oleh masyarakat Malaysia. Ini bukanlah perkara 3R seperti yang dituduh oleh pihak tertentu. Kerana daripada segala lapisan rakyat, sama ada daripada golongan Islam atau bukan Islam, pun telah menyampaikan pandangan mereka. Kita harap biarlah diuruskan secara profesional, di mana seorang ahli parlimen harus diberikan ruang untuk menjalankan tugas yang diamanahkan kepada beliau oleh pengundinya. Merekalah yang paling penting sekali. Ini saya nak tegaskan. Merekalah pengundi-pengundi yang paling penting sekali. So, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang datang dari jauh dengan sendirinya. Dan DAP tetap akan berdiri bersama dengan YB Teri Sakok. Sekian, terima kasih.